hari ketiga dekat Hokkaido. Hari ni kita orang nak balik ke Sapporo. So hari ni last day lah, kita orang dekat Furano. Lepas ni nak pergi Tomita Farm, ladang tomato katanya. Lepas tu nak pergi kutip berry dekat on the way daripada Furano nak ke Sapporo. So kita tengah tunggu driver semalam. Okay, nanti jumpa dekat Tomita Farm. Okay, so ni dia farm Tomita. Tu yang dekat atas ungu tu, sana belum ada apa-apa lagi. Yang atas-atas ni pun tak ada apa-apa nampak mana-mana. Tapi yang dekat bawah ni, oh sana yang nampak. So kita pergi sana. Yeah. Apa ni dekat farm Tomita ni, bunganya lebih berapa banyak? 10,000 bunga. Oh, dia menipu lagi. Semalam dah menipu, hari ni dia menipu lagi. Jangan mencintai dia. Tapi ada satu benda yang berlaku yang tidak boleh saya katakan. Terlalu terharu. Pekerja yang sangat bagus. Walaupun sedang bercuti, tapi dia buka laptop buat kerja. Take duit dam. Take duit. So, mana-mana syarikat yang nak cari pekerja yang bagus, boleh contact Cik Nur Ayu Johar. Tak payah. Tak payah. Tak minat. Tak minat eh. Tiga je dia lah untuk yang bawah. Atas nak naik. Dah tak ada kot yang atas. Orang belakang tu tak ada. Cik, kerja elok-elok. Kerja eh. Apa beza? Nampak dah gemburkan dengan peluk. Dia gemburkan macam tu je. Itulah yang lenyek usuk lecah dalam zombie kamu pisang lah. Ya? Ha. Oh. Itu lah benda ni lah. Jangan ketak-ketak. Tapi serius aku cakap. Ni tak ada pun yang ni jujur dia hati. Apa? Yang ni betul-betul. Ya, yeah, tak tipu. Benda tu yang ni. Tak tipu. Dalam kampung pisang. Tak tipu eh. Tapi ni kecilnya eh. Tu minyaknya. Tu pula minyak ah. Betul ke tak minum air? Oh, ni bunga ni ada banyak macam warna. Ini dinamakan bunga French Marigold. Marigold yang pretty fresh tu. Nama sebutan sama. Tapi maksudnya nama dia. Tu yang nama dia. Kalau pergi French banyak ah. Banyak ah. Tapi jalan. Tapi kenapa semua dikumpulkan dekat Sapporo? Kenapa semua dikumpulkan dekat Hokkaido? Itulah salah satu tarikan pelancong. Kita ni duduk punya otak. Okey. Sebenarnya dekat farm Tomita ni ada bunga ni. Tak ada apa pun. Tengok bunga ni lah. Asyik free masuk. Tapi okey lah. Dapat tengok bunga. Macam aku tak suka bunga sangat. Tapi boleh lah. Nak buat-buat. Tenangkan mata. So kita jumpa dekat tempat seterusnya. Ciao. Ini adalah padi di Furano. Tengok apa perbezaan dia padi. Kalau padi kita sawah kan. Sawah. Lecak. Habis kita nak buat shoot sikit. Cepat sikit. So joget bagai. Masa. Nak makan daging lagi ni. Ah, lari ni. Daging mana? Alright.
So kita di tengah-tengah. What's up guys, today. Okay, sekarang kita di tengah perjalanan daripada Furano ke Sapporo. Kita lagi 2 jam nak sampai. Rasanya bila dah sampai, gelap kot. Tapi view, kita orang tengok berhenti kejap, rehat-rehat, chill-chill. Dia punya view memang superb. Sekarang kita dah halfway daripada Furano ke Sapporo. Tadi 60 km, sekarang lagi 60 km. Dah malam lah, tak sampai lagi. Kita dekat R&R. Ada apa dalam? Toilet ni canggih gila. Siap ada lampu merah, biru, hijau, kuning. Cuba pergi ambil lampu. Jom, tengok. Apa yang berlaku? Tipu. Sama. Tengok lampu yang terjadi. Toilet dia macam ni. Toilet pun boleh kagum kat Jepun ni. Macam lah. Time dapat tengok toilet macam tu. Time macam mana? Ni public toilet tau. Public toilet. Kita kalau kat sana R&R tu belum masuk lagi. Dia punya bahan buangan tu dah masuk balik lah. Tak nak buang kat situ. Ni ada. Ya. Certain je lah. Betul lah. Apa yang berlaku ni? Kenapa? Perasaan. Ya, apa dia? Apa yang berlaku? Tak ada apa yang berlaku. Kau ada berak belum? Berapa jauh lagi? Lagi 7.40 sampai. 7.45 sampai. Sekarang kau apa? Sekarang pukul 6.45. Yes. Wah. Lama lagi. Yes, copy, okay? Yes. Okay. Please, your name. Yes. This is Ben. Okay. Your name, nationality, address, telephone number, nationality, right? Please. Okay.